Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, Rabu sore di Balai Kota Malang. Masuknya Kota Malang dalam zona orange ini setelah gencarnya operasi justisi yang dilakukan oleh Pemkot dan jajaran TNI Polri. Adanya pembatasan bagi warga Kota Malang di beberapa ruas jalan ini agar masyarakat tidak lengah dalam antisipasi penyebaran COVID-19. Pembatasan di beberapa ruas jalan dan pemberlakuan jam malam ini sudah dibicarakan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Malang. Karena saya khawatir ada kekhawatiran ya, masyarakat kita juga lengah. Jadi pembatasan ini kita juga menyampaikan pada masyarakat bahwa kita dulu pernah flat ya 8 terus. Tapi karena itu orang-orang terus ya lengah menjadi fluktuatif lagi. Ya, sehingga kami lakukan tadi pembatasan juga dalam rangka untuk menjaga konsistensi kita. Untuk menjaga konsistensi supaya kita itu nanti tetap itu. Rencananya, pemberlakuan pembatasan akses kepada warga Kota Malang akan dilakukan mulai akhir pekan depan. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.